Nih Andre. Assalamualaikum semuanya, and welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Ismah Nur. Terima kasih yang sudah klik video ini, karena di video kali ini aku akan mereactionkan sebuah video Gemanca terbaru yang baru banget aku upload pastinya. Dan di sini tuh banyak banget yang request dan banyak banget yang udah DM aku untuk aku segera mereactionkannya. Jadi aku akan mengabulkan permintaan atau requestkan kalian. Dan di sini tuh yang berjudul Candaan Jelek Part 2 kayaknya ya. Yang kedua gitu. Jadi so nggak usah banyak panjang masing lagi. Sebelum kalian tonton video ini atau baru klik video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke sosial media kalian yang kalian punya, dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Cek itu. Ren, kalau orang jual bakso di tempatmu suaranya gimana? Kayaknya itu mangkoknya yang dibunyiin, Mas. Tergantung. Jadi bakso itu biasa di sini ada yang lewat ada 4. Oh, baik kali ya. Tuh, apa tahu. Pakai tek-tek 3, ada yang pakai teng-teng-teng 1. Kalau kan tag-nya tuh enggak terlalu banyak, ini mah tek-tek-tek-tek tuh enggak tahu. Kalau ketang somay enggak pernah lewat. Sumpah enggak pernah lewat. Gua udah dipukulin di luar sama tukang bakso. Sebuah candaan jelek. Apa? Kali 15. Jangan kebake, Evan. Dek! Oh, Dek. Sabar, Dek. Sabar ya, Dek. Sisa 6 lagi. Oh, adeknya Rizal, adeknya Rizal. Adeknya Rizal. Adek lu masukin lemari dulu, Jal. Tolong, Jal. Oh, adeknya Rizal. Aku pikir. Live chat. Bang, kok Remy udah lama gak pernah muncul? Udah lama gak munculnya tuh gara-gara Remy tuh di penjara sekarang. Hmm? Dia main lah, aku gak tau apa-apa. Iya kan, gara-gara kasus, Rit. Mana aku tahu, Jal. Kasusnya Remy itu kalau nggak salah meretelin ginjal anak orang buat top up FF kalau nggak salah. Tanggung banget. Meretelin. Aku punya serius. Remy tiba-tiba join. Baru juga dibilang. Kalau tangan, bulu tangan. Kalau kaki, bulu kaki. Bulu kaki. Kenapa ada namanya dem? Bulu di tangan disebut bulu tangan, bulu di kaki kenapa? Bulu di beda lagi masalahnya kalau rambut di tangan sama kaki gitu loh. Apa aja? Tolong, Van, pembahasan apa ini, Van? Aduh, 18 plus plus ini, Mano. Ya belajar lah. Ya belajar, Rem. Iya. Ini pengetahuan umum loh, Rem. Iya, Rem. Ada di ini SBMPTN ini, Rem. Oh, kayaknya di ujian SIM juga kayak kepake tuh pertanyaan, Re. Jen. Bener kan? Gila setir mobil motor, Bang. Lu kalau duduk jembut nyangkut gimana? Gua enggak pernah denger ada orang kecelakaan motor diakibatkan karena bulunya nyangkut, ini enggak ada. Ya siapa tahu kan nyangkut gitu di something gitu. Aduh kok, aduh. Bulu kok gitu akhirnya kecelakaan gitu loh. Iya mungkin sak masuk macuk sak mungkin jadi nggak fokus gitu kan bang. Iya itu nggak logis gagal. Jangan salah loh, ini mungkin nggak ada yang tahu mungkin 10 tahun ke depan ada gitu loh. Millennials percaya bapak-bapak ini kejebur got gara-gara benerin jemputnya. Ah tuh ada nanti. Bang Kopi, bro, kalau kata Mas Odi sama Milia, ini pengetahuan umum. Malah bahas itu ya. Tapi masuk akal loh. Ya. Si. Enggak pernah pernah lihat sabun mandi nggak? Pernah lah. Kayak gimana mandinya? Kotak. Gimana mandinya? Kayak gimana mandinya? Bukan gimana sabunnya.
buset. Cuman si Ayu mana caranya sabun mandi? Si sabun ini mandi gimana? Si jawabnya kebentuk, cok, patah banget. Kotak. Fikri punya istri, maksud punya istri. Kamu punya anak duluan ya, Mas? Tuh, Cak. Ah. Discord itu video udah kamu lihat belum? Ini lagi lihat. Dari kecil saya ingin Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Buat sekumpulan yatim kayak kita nih enggak relate, Bang. Ngapain kok kirim video ini? Ngapain kau kirim ini? Papa beli rokok enggak pulang, saya juga. Yang buat video sakit, Cok. Pasakon. Kok kaca. Remy baru lulus SMA kan? Yang paling tua Budi. Mulai. Gak jelas banget ya. Mau main game. Gue gak mulai loh. Kalau yang kayak gitu sumpah. Gue gak mulai tua-tuaan. Sumpah gue mendiem aja. Apa-apa nih. Ya aku 45 bener-bener. Bentar lagi mati nih aku. Lumayan biru-biru ini. Lumayan rit. Jangan lupa minum obat. Iya biar gak mabok. Antimu. Nanti mogok. Gila si kecil panas. Minum. Gila si kecil panas. Besok ada abu panas kasih anti mogok. Aku harap kamu tidak berkembang biak, Feb. Tidak berkembang biak. Serem kali doanya, Cuk. Cuk. Orang anaknya dumel dikasih anti mogok. Gue lerat kayak, Pak, kursinya kok goyang-goyang ya. Cang, apa Andre? Apa Andre? Bisa bikinin intro buat YouTube-ku ga? Bisa, tar ku bikin. Oke, Cang, ditunggu. Kabarin ya kalau udah jadi. Nih Andre. Nih Andre. Enggak, tulisan reelsnya lu diputer-puter pakai mas. Tunggu dulu. Gue masih SMA kan ini sekarang? Iya, lama mas. Pas gue sekolah di rumah sama sekolah ya, di, tapi, di tempat lebih enak mana? Ya jelas lebih enak di tempat open lah mas. Ada teman-teman sekolah nongkrong. Gimana udah pernah dibahas ada yang suka online karena sama aja yang offline aku nggak punya teman katanya gitu. Kalau dapat balasan kayak gitu aku disuruh ngomong apa Rem? Benar sih. Akhirnya juga gue di sekolah juga tidur. Kalau datang ke sekolah cuma buat tidur, gimana kalau uang SPP-nya buat beli ranjang? Ya, aduh, masih bahasan ya. Logikanya gitu kan ya? Iya, sama aja. Makanya sekolah. Kamu bayar SPP di sana cuma numpang tidur ya, berarti kan? Si Ivan udah di Jogja, udah sampai. Dari mana cari? Iya. Oke, bisa kesini tuh, Ivan? Iya. Tanyain Mas Nopro, kamu udah dapat apa sama? Nggak tahu ya, mungkin Ivan dapat dokumen asli Super Semar. Jelek kan? Wah enaknya rebahan. Meli ya guys, kalau ditumbang Ivan last man standing. Enak kan? Ya? Kupah ini apa ya? Awas itu ya. Semar. Mana lu? Aduh, cok, aku lihat dugong di kasur, cok. Dugong. Yang sering ketukar molotov sama smoke itu kowe, kok Mas aku? Odi sama Simba. Dah, parah, cok. Aku jangan parah, cok. Kan cuma sekali itu doang, anjir. Ya, anjir. Kalau ngomong yang kalau aku yang ngomong anjir nggak boleh.
membaca rap sebagai orang yang sering mendengar kata anjir dan begitu kue denger masuk di ngomong kayak gitu piye perasaanmu? Aneh gitu loh, kayak bule ngomong anjay aja sih cuma. Bule ngomong anjay. Enggak, jadi kami kan pas ke Jakarta ke resting area kan. Kalian tau lah tampilannya Mas Odi, pakai topi, dibalik, celana jeans pendek, sama tas ganti. Enggak, tiganya tuh disempangin di badan gitu loh. Nah pas kami habis dari resting area, mau masuk mobil, kan yang nyopir kan aku yang di depan Kiana. Ya. Mas Odi itu ngikutin dari belakang, tiba-tiba Kiana ngeluarin 2000 balik badan nih mas parkirnya. Kurang ajar tuh nih Kiana. Kacau. Thanks for watching.